Sih. Kesan-kesannya lihat brewok perdana di Madura gimana? Kesannya? Iya, kesannya gimana? Senang aja, Bang. Senang ya. Gimana kesan-kesan Anda tentang Madura ini? Wah, keren. Soalnya kita dari Pati kemarin kan, langsung ke sini, suka duka dari sana ke sini, sampai sini jam berapa tadi? Jam 5. Iya, sore ya, jam 5 sore. Oh, ngesruk. Wes pinter ngesruk ngono kan. Kami Serikat Keluarga Besar Solo dari dulu sampai sekarang. Oke, yang ditunggu-tunggu untuk semuanya. DJ Pang-pang untuk semuanya. Real but it, stop with it. Hit the focus, stop with it. You need to just stop, then you hit the molly, stop with it. Oke, mantap sekali loh. Semuanya untuk para pemain.
ini sangat kondusif sekali ya, Sumenep bulu-bulu luar biasa. Hati-hati di jalan Mas Bro. Istimewa Mas, Sumenep istimewa. Madura istimewa, luar biasa. Terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumahnya masing-masing. Jangan lupa untuk besok malam karnaval bersama Brewo Audio. Wah lumayan Pak De, laris manis. Wah bepol. Lumayan Pak De. Waduh, memet, foto. Artis calon tong yang Mas Bre di atas panggung juga foto-foto tuh lur. Artis-artis nih. Artis sound tapi. Karnaval habis duhur. Saya subscribernya. Terima kasih. Apa? Apa Jamet? Satu. Nasib. Iya mas. Dari mana mas? Dari Sampang. Sampang. Waduh. Kabupaten sebelah ini. Dari Sampang. Oh ya, si. Kesan-kesannya lihat Brewo perdana di Madura gimana? Kesannya? Iya, kesannya gimana? Seneng ya? Beda dari zona yang lain. Baru pertama kali ini lihat? Mas, pertama kali lihat. Mantap. Oke, semoga bisa kesini lagi mas ya, Brewo. Dari Sampang tuh. Mas siapa namanya? Anton mas. Mas Anton dari Sampang. Apa? Subscribernya juga. Mas Bre. Oke. Oh, siap. Terima kasih Mas Anton. Oke, mantap Madura, mantap. Jepara Juli Hor. Oke lor. Tanggal 18 jangan lupa merapat. Tuh masih laris Cak Memet buat foto. Nggak leren-leren ya lor. Aduh. Si. Gimana kesan-kesan Anda tentang Madura ini? Wah keren. Soalnya kita dari Pati kemarin kan hasil ke sini suka duka dari sana ke sini sampai sini jam berapa tadi jam 5 ya sore jam 5 sore habis maghrib penonton sudah memadati luar akhirnya biasa ini penontonnya sangat banyak. Sebelum kita datang wis ruame loh ya, kita datang itu. Keluar semua ya, kita kan yang tahunya saja kan tahunya saja kan gitu tadi kita habis maghrib penonton sudah full sudah mulai memadati. Ini kok nggak kayak biasa kita akan perform bakal gimana ini nanti ternyata acara mulai sampai akhir
aman, terkendali, tidak ada. Luar biasa ya. Madura nih bos. Madura nih bos. Slebel. Orang nu meledak, boom. Kayak Mas Boger Bojinov. Iya. Mas Ali juga. Eh, iko sopo iko? Ono, ono Diva, Diva. Oh, ada Mbak Diva di Samdiki. Waduh, sekarang Samdiki di sanding sama Mbak Diva. Lu ngale Mas Diki. Gak berili saya ini Diva di... Mbak Diva. Ngomongnya kan sandingmu toh. Sandingin gitu Mbak Diva gitu. Oh, dia itu tragedi ini yang kono. Sing kecengan itu. Laka itu. Ngono ditulungi apa orang? Orang. Orang kenal, tapi ngomong orang kenal. Gaya Raro. Gaya ini Raro. Raro, sini Raro ya. Masa ini delok toko cendelo. Ya. Maskotnya sama enam. Eh Mbak, Mbak Diva. Iya toh. Maskotnya mana sama yang? Kini toh. Dan kini pun mas. Siapa toh yang kini yo nih jalan kau karena apa? Oh iya iya. Pangga apa pangga apa salah nih toh. Yo yo. Oh yo nih sih sih. Yo iki wongi. Ora ora ora. Iya. Oh, cara main-main. Oh, ngesruk. Wis pinter ngesruk ngono kan. Solusi ini enggak tak kok iki lho. Iki kan pinter loh. Aku wis pinter, Dek. Wis solusi masalah apapun tanya ke saya. Nah, tenang kok tak omongi. Kita omongi lah ceritanya. Gue karo ngopi neng jagung-jagungan kono lho. Tak loro tok iki lho. Wes salah celokne ambulan tenang ae. Mosok adus kali greges rek. Bayo kowe ke anu paling apa jenenge ning kene? Ora amit-amit apa mau? Hah? Antrine ku gregesine gak gara-gara adus ning kali. Yo wes engko tak jawab. Oh iya ya paham aku. Ndelok guyune. Satu. Ndelok guyune paham ya. Satu. Aku yang Indo deh, sampai yang Goro. Kau Indo, Indo kan? Pasti Indo, kau Indo. Ya. Berarti kau dekat siapa? Kau dekat siapa? Kau telu melihat. Oke Mas Edi, monggo. Terima kasih Agus. Terima kasih. Mas Ali, oke Indo jadi ini. Ngeri ngeri. Ya ceritanya piye aku rongro. Ya ceritanya kan istirahat, makan-makan, terus lah ibu sing di warung iku ngomong, lah nek kene iku sing sering beli itu anak kuliahan. Loh, ini juga anak kuliahanku, ngono. Itu dosen nih. Dosen bablo. Merambah teko ngene Mas Faisal. Mas